Assalamualaikum, saya Real. Selamat kembali ke channel Michael Jenny. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Okay? Okay, dalam video kali ni saya nak buat satu lagi campsite review. Cuma kali ni beza sikit daripada campsite-campsite yang saya pernah buat review. Campsite ni dia lebih wild lah, dia lebih adventure. So kalau korang nak campsite yang lebih mencabar, korang boleh try campsite ni. Okay, campsite yang saya masukkan tu adalah ni. Okay, nama tempat ni adalah Lata Jebus. Lata Jebus ni dia terletak dekat Sungai Pertak. Dia dekat daerah Kuala Kubu Baru. So camp Sungai Pertak ni sebenarnya agak popular lah di kalangan penggemar-penggemar wild camping, especially yang suka hiking, yang suka campsite yang sangat-sangat minimal lah dia punya facilities. Okay, so nak datang sini mudah je. Korang just search je camp Sungai Pertak, nanti korang akan sampai dekat area yang kat bawah lah. Kat sini, kawasan sini mostly diuruskan oleh orang asli lah. So dia ada tempat parking yang proper. Ada sila parking tepi jalan lah, tapi selamat untuk parking. So untuk datang ke Lata Jebus ni, orang boleh ambil jalan yang untuk menghala ke Lata Medang. So dia adalah track yang sama. So korang perlu hiking. Sebenarnya dia tak terlalu susah. Dia light hiking, lebih kurang 30 minit korang akan datang dari sana lah. So untuk terus ke Lata Medang, korang boleh terus lagi. So korang akan jumpa ni lah, Lata Jebus. So kawasan ni adalah kawasan private, dimiliki oleh ni lah, Ayah Eden. So korang boleh hubungi nombor ni kalau korang nak booking. Kat situ dia ada detail lah, dia punya harga semua, bayaran tapak dan juga bayaran masuk. So bila dah sampai sini, korang akan turun bawah. So kalau ke kiri ni menghala ke area campsite lah. Okay, ni campsite dia, campground dia. Okay, first kita turun ke kanan ni, dia punya ni lah area untuk mandi. Tempat ni memang best. Ni adalah Lata Jebus. Memang sungai dia memang best, serius. Dia ada satu air terjun kat situ. Dan dia ada area kolam. Itu dia tak dalam, tapi dia luas jugalah. Okay, air terjun dia memang best, air dia bersih, jernih, sejuk, memang best. Okay, ni gambaran sungai je lah. So, dari sini lapang, tapi pada sini tak sesuai untuk pasang kemah lah, sebab dia sahaja berlaku kepala air, memang bahaya. Kalau korang nak depak kat sini boleh lah, sesuai lah. Okay, so, sungai dia, air dia memang bersih, jernih. Dan dia ada banyak ikan tengas, korang boleh nampak lah. So kita terus menghala ke area campsite. Okay, campsite ni dia memang tak ada fasiliti seperti toilet ke apa. So korang kena uruskan sendirilah. So ni adalah area tapak campsite. So dia memang tak ada apa-apa community, dia ada kawasan yang lapang. So ada pokok-pokok boleh gantung hemok. Ni sedikit korang dah kemas-kemas nak balik dah. So korang pasang kemah kat sini lah. Kawasan dia agak luas juga lah. So dia sampai area sini lah. Okay, ni betul tepi campsite, sungai dia. Sungai dia tak dalam, arus dia pun boleh tahan deras juga lah. So kalau nak bawa anak-anak pun boleh. Kalau saya sesuai, kalau nak hiking pun dia tak terlalu jauh. Sesuai jugalah nak bawa anak-anak. Okay, memang best lah sungai dia, antara yang terbaik lah kita nak pergi. Walaupun korang secara wild dia tak ada apa-apa facilities, pasal memang best. Okay, tu je lah simple campsite review. Sebab kawasan ni pun dia tak luas sangat dan dia tak ada apa-apa facilities. Pasal kalau korang yang suka
wild camping, suka campsite yang memang totally basic. So Lata Jebus ni memang antara yang terbaik lah. So kalau korang nak try camping sini, so korang boleh contact lah Ayah Aiden. Nanti saya letak dia punya nombor phone tu dekat description. So tu je lah review untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di review lain yang akan datang. Assalamualaikum.